Oke, jadi di video kali ini saya akan membuat video ini nih. Jadi Arnet ini bisa dikonekkan ke WiFi ya. Jadi coloknya itu ke router. Jadi nanti kita bisa kontrolnya pakai HP juga ya. Nah, ini nih. Nah, coba powernya colokan. Nah, di sini gua powernya dicolokkan. Terus di sini RJ45-nya colok. Nah, ini colok. Nah, sip. Nah, setelah itu tunggu lampu hijaunya nyala, dia ready ya. Tar dulu belum. Ini powernya belum dicolok, guys. Power ininya nih. Nah. Ini powernya belum dicolok, power routernya nih. Nah, power routernya. Nah, ini nyala. Tunggu akses point-nya ada dulu ya. Ininya, wifi-nya ada dulu, tunggu wifi-nya ada. Ini belum ada. Powernya colokan nih. Ini udah ready, ini udah nyala lampu hijaunya. Terus kita colokan untuk outputnya, damage outputnya, colokan. Nah, set, belum ada sinyal ya. Nah, di sini udah ada sinyalnya, udah ada titik. Ininya kendor. Nah, udah ada sinyal, udah titiknya ya. Terus di sini gua mau pakai aplikasi yang keren, Arnet WiFi dan controllernya ya. Nah, ini udah ready. Ini untuk nembak sinyalnya ya. Sambungkan dulu ke WiFi-nya ya. Sambungkan dulu ke WiFi-nya. Ini WiFi-nya. Nah, cut ya WiFi-nya. Terus di sini gua biasa pakai ini dulu. Aurora dulu ya. Terus di setting. Nah, si Arnet shaper-nya. Kita lihat. Nah, ini ada Arnet IP-nya ya, saya centang. Close, close. Nah, itu nyala ya, tuh. Tuh nyala. Ini bisa di kontrol pakai HP ya. Melalui WiFi dan router. Ini Arnet. Terus kita ke aplikasi satu lagi yang Arnet ini. Sini juga sama, ke setting. Terus ini try node. Kita set. Tunggu sampai ketemu ya. Kita tunggu. Nah, di sini ada Arnet. Ini IP address-nya. Kita tekan sini ada. Di sini di apply, di sini apply, coba dimmernya dinaikin, ini red, nah dia nyala. Terus ini green, yang ini blue, yang ini shutter, itu cocok ya. Jadi Arnet ini bisa terhubung ke router kayak gini ya, ke router. Jadi ini bisa diakses pakai HP juga ya. Oke, sip, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Di sini gua coba pakai KLC ya. Di sini gua pakai KLC, coba KLC. Nah, terus di sini IP address-nya coba kita lihat dulu, kita tengok IP address-nya di properties, coba berapa ini? Address-nya 15 ujungnya. Nah, ini udah bener ya. 15 ininya. IP-nya terus kita nyalakan, coba ini dimmer, coba ini red, tuh nyalakan. Jadi Arnet ini bisa dikontrol pakai WiFi juga ya, tapi melalui router untuk memperluas jaringan ya. Tuh sip.